Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam agama. Agama kita ini perlu untuk kita dalami, perlu untuk kita pahami. Kita tahu kapan waktu yang terbaik untuk melakukan amal-amal yang terbaik. Sehingga ketika kita melakukan amal di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di keadaan yang tepat, maka amal kita menjadi jauh berlipat ganda daripada yang lainnya. Paling tidak ada tiga hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, mura'atuz zaman. Memperhatikan waktu. Amal yang terbaik di waktu-waktu yang tertentu. Menjelang buka puasa. Apa amal terbaik? Berdoa kepada Allah. Lissa'imi 'inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang berpuasa ketika mau berbuka ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Di penghujung malam, apa amalan terbaik? Kalau sekarang pas bulan Ramadan, santap sahur, itu amal yang terbaik. Walaupun cuma makan kelihatannya, tetapi itu adalah bagian dari ibadah. Karena kita melaksanakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sebelum itu, amal yang terbaik adalah istighfar dan salat. Wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dari sekian banyak zikir, yang paling utama adalah istighfar. Ketika selesai mendengarkan azan, amal terbaik apa? Membaca doa. Mura'atuz zaman. Memperhatikan waktu beramal. Ketika bulan Ramadan, amal terbaik apa? Puasa. Ketika 10 hari terakhir, amal terbaik apa? I'tikaf. Ketika datang bulan Dzulhijjah, amal terbaik apa? Haji atau berkurban. Perhatikan waktu sehingga kita bisa mengkondisikan amal yang terbaik di waktu yang terbaik. Kemudian yang kedua, mura'atul makan. Memperhatikan tempat. Afdalus salati lirrajuli fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik tempat salat bagi seseorang itu di rumahnya, kecuali salat 5 waktu. Itu di masjid. Jadi salat terbaik, salat wajib di masjid. Salat sunnah di rumah, kecuali misalnya takut kalau di rumah kita dipusingkan oleh hal yang lain, laksanakan saja di masjid. Mura'atul makan, memperhatikan tempat. Ketika kita datang ke Masjidil Haram, apa yang kita lakukan? Kita lakukan pertama kali ketika masuk masjid, bukan zikir, bukan tilawah Al-Quran, tapi tawaf. Ketika kita masuk Masjid Nabawi, perbanyak sholat, perbanyak ibadah. Ini namanya mura'atul makan, memperhatikan tempat. Ketika kita berada di masjid, kita tilawah, zikir, doa. Ketika kita berada di kelas, amal terbaik mengajar. Ketika berada di kantor, amal terbaik rapat, koordinasi. Ketika kita berada di lapangan, amal terbaik olahraga. Ketika kita berada di dapur, amal terbaik memasak. Itu adalah bagian dari amal kalau kita sertakan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mura'atul ahwal, memperhatikan keadaan. Orang yang kaya, yang memiliki banyak harta, amal terbaik dia bukan zikir, tilawah Al-Quran, tahajud. Walaupun itu utama,
Tetapi bagi orang yang kaya, dengan keadaan yang seperti itu, amal terbaik baginya adalah bersedekah. Seorang pemimpin, amal yang terbaik bukan khatam Al-Quran. Tetapi amal yang terbaik bagi seorang pemimpin adalah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung kesejahteraan umat. Menghentikan kezaliman-kezaliman, menghentikan kecurangan-kecurangan. Dengan tanda tangannya, dia menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Itu baru amal yang terbaik seorang pemimpin. Mura'atul ahwal. Di masa COVID-19 seperti ini, apa amal terbaik? Membantu tetangga, membantu orang-orang yang sekitar dengan kemampuan yang kita miliki. Ini amal yang terbaik. Mura'atul ahwal, memperhatikan keadaan, memperhatikan tempat, memperhatikan waktu, lalu lakukan amal yang terbaik, maka insya Allah amal kita menjadi berlipat ganda. Semoga Allah memberikan kita kepahaman dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.